para pendukung dan simpatisan kader calon kepala desa di Desa Sumberwetan, Kabupaten Majalengka yang menggelar pilkades serentak, menggelar tradisi ritual warisan orang tua zaman dahulu, yaitu dengan menggoyangkan semua perlengkapan dapur seperti sendok, beras, kacang hijau, dan lainnya, sambil sesekali menyebut nama dan nomor calon kepala desa yang didukungnya. Ritual ini dilakukan di rumah calon kepala desa itu sendiri. Selain ritual menggoyang-goyangkan semua perlengkapan dapur dan sesajian lengkap, ayam jago jantan dimasukkan dalam kurungan dan menanam pisang raja di depan halaman rumah calon kepala desa pun dilakukan. Dalam setiap ritual pencalonan kepala desa, kokokan ayam jantan dalam kurungan terus-menerus diyakini bisa membawa keberuntungan, yaitu calon kepala desanya akan menang. Sama kita orang tua katanya gitu, tapi kita kan sekarang ya mungkin dilanjutkan seperti kita-kita dulu, orang dulu. Berarti melestarikan budaya zaman dulu. Iya. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV, Salam Tribrata.